الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali mempelajari dari kitab Tafsir Al-Muyassar dan sekarang kita masuk di surah Al-Waqiah. Ya, surah Al-Waqiah dia dari salah satu dari surah Makkiyah yaitu surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah. Ya, sebagaimana yang telah kita maklumi bahwasanya surah-surah seputar Makkiyah ya, topik pembahasan di dalamnya berkaitan seputar hari kiamat ya, hari pembalasan bantahan kepada orang-orang musyrikin Ya. Dan yang semisal dengannya, yang berkaitan tentang hari akhirat. Sama di dalam surah Al-Waqiah ini. Akan dijelaskan secara umum tiga golongan manusia pada hari kiamat. Dan Al-Waqiah sendiri ya, dari kata waqiah sesuatu yang terjadi ya. Waqiah Wakil artinya sesuatu yang apa terjadi, ya. Ini salah satu dari penamaan dari nama hari kiamat. Ya, jadi dalam Al-Quran itu banyak dari nama-nama yang disebutkan seputar hari kiamat. Karena disebut Yaumul Kiamat sendiri, hari kiamat, Yaumul Hisab, hari pembalasan, terus atau tawmatul Kuboro. Ya, Itu semua apa? penamaan-penamaan tentang hari kiamat. Ya, yang setiap penamaan tersebut bersesuaian dengan sifatnya masing-masing. Ya, jadi kalau di sini katakan al ah, artinya sesuatu yang terjadi, menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar apa? terjadi, dipastikan, tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas ya? Ya, ada sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr. Beliau sering membaca surah Al-Waqiah ini di salat fajar, ya di salat subuh. Baik, awal mula akan dijelaskan di ayat ini ya seputar tegaknya hari kiamat. Baik, kita langsung saja lihat di ayat yang pertama Qul ar-ru'buna jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadzibah khafidatun ar-rafi'ah Kata Allah Subhanahu wa taala ya apabila hari kiamat itu betul-betul terjadi laisa waqa'atiha dan terjadinya hari kiamat tersebut tidak bisa diingkari, tidak bisa didustakan. Khafidhatun al-khabdu artinya yang direndahkan, rafi'a yang diangkat. Ya, maksudnya sebagaimana yang kita akan baca sebentar ada orang-orang manusia yang akan direndahkan dan ada golongan manusia yang diangkat derajatnya. Baik, di tafsir dikatakan Ida li ahadun bihi. Apabila hari kiamat itu telah tegak ya. Maka tegaknya tersebut tak ada seorang pun yang bisa mendustakannya. Ya, dan ini adalah suatu yang sangat jelas. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa annasa ataatiyatul lari bafiha. Bahwasanya hari kiamat itu betul-betul akan datang, lari bafiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallah ya baatu manfil kubur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Ya, ini adalah suatu kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan seputar hari kiamat, tentang hari akhirat, ini salah satu dari rukun dari rukun-rukun keimanan. Ya, salah satu dari rukun keimanan dengan hari kiamat tersebut jannah ada yang direndahkan siapa mereka yang direndahkan yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala direndahkan dalam bentuk mereka dimasukkan ke dalam neraka dan jadi kalau ayatnya khafidatun rafi'atun ya khafid yang direndahkan rafi'a yang diangkat jadi ya, tafsir muyassar dikatakan merendahkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka dan rafi'atun diangkat ya dari wali-walinya masuk ke dalam surga taib Ida rujjatil ardu rujja Wabussatil jibalu bassa Fakanat haba ammum Taib Di ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apabila bumi digoncangkan Segoncang-goncangnya Ya rujja itu Kalau disebutkan oleh Sebagian ahli tafsir Ya, rujja Itu apa namanya? Sesuatu yang digoncangkan disertai dengan suara Ya Sesuatu yang apa? Yang digoncangkan disertai dengan suara Dan gunung-gunung itu dihancurkan Dili lulu lentakkan Ya Falka sahabaan mumbatha sehingga jadilah dia bagikan debu yang berterbangan. Ini kengerian, ya. Ketika terjadinya hari kiamat tersebut. Ditafsir katakan, Iza hurrikatil ardu tahrikan syadidan. Hurrikat digoyangkan. Ya. Apabila Allah atau apabila bumi di, goyangkan dengan tahrikan syadidan. Ini disebutkan dari apa? Sifatnya. Dari keadaannya. Digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Wafuttitati aljibalu taftitan daqiqa. Ya, fasarat dubaran mutatayiran fil jawi qad zarathu arrih artinya apa namanya dihancurkan ya gunung-gunung dihancurkan dengan apa taftitan daqiq dengan kehancuran yang sangat ya saking hancurnya dari gunung tersebut fasarat gubaron Bayangkannya besarnya gunung itu dia bagi, sakit apa namanya? Gunung kita lihat besar. Tapi di hari kiamat sorot gubaron semuanya akan menjadi gubar. Gubar itu debu. Ya. Debu mutatoyiron, debu yang berterbangan hijau jauh di atas apa namanya? di atas udara. Qadadaratuhu arri Angin pun membuatnya terbang. Ya, jadi gunung-gunung yang kita lihat, ya, yang besar yang kita saksikan, saksikan semuanya akan hancur pada hari kiamat. Wa kuntum azwajan Ya, maka kalian pun menjadi tiga golongan. Ini pembagian di sini disebutkan oleh para ulama pembagian secara umum. Manusia pada hari kiamat terbagi menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka golongan yang kanan, ya. Ada golongan yang kanan. Fa ashabul masyamati ma ashabul masyamah. Ada golongan kiri. Jadi ada yang golongan kanan, ashabul yamin, ada ashabul shimal, atau ashabul mashama, dan golongan yang ketiga wasabikun asabikun. Ya, asabikun as, -sabikun, as -sabikun. Makanya As di, di tafsir dikatakan wa kuntum ayyuhal khalq asnafan thalathatan. Kalian wahai makhluk ya menjadilah tiga golongan. Yang pertama fa ashabul yamini ahlul manzilatil aliyati ma'a azama Yang pertama ashabul yamin yaitu ashabul yamin maksudnya apa? Orang-orang yang apa namanya menerima catatan amalannya dari tangan kanannya jadi, dikatakan ashabul yamin karena orang-orang ini mereka menerima catatan-catatan amalnya dari arah tangan kanannya. Menunjukkan sebuah kebahagiaan. Sebuah apa? Keberuntungan. Wa ashabul shimali ahlul Jadi, ashabul yamin mereka itulah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ahlul manzilatil aliyah. Ma Allah makanatahum. Betapa besarnya, betapa mulianya kedudukan mereka di sisi Allah. Ini ta'jubi ya, fi'il ta Maaf al Yang antum sudah pernah lewati. Ma'ahsanan nujum. Ya, contohnya biasa di Nahu. Ma'ahsanan nujuma. Betapa indahnya bintang itu. Sama di sini. maaf Allah makanatahum. Betapa mulianya kedudukan mereka wa ashabu shimali ahlul manzilati ah. adapun ashabu shimal yaitu orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kirinya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang rendah ma aswa betapa buruknya keadaan mereka Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala was-sabiquna as-sabiqun ulaiikal muqarrabun fi jannatin na'im. Iya. Yeah. Was-sabiquna ila al-khairati fid dunya humus-sabiquna ila darajati fil akhirat. Ulaikahumul muqarrabuna inda Allah yudkhiluhum rabbuhum fi jannatin na'im. Iya. Yeah. Ini golongan yang ketiga. Dan inilah apa namanya golongan yang tertinggi, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi asabiqun as asabiqun as itu orang yang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, karena kan manusia di dalam mengamalkan syariat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka berjenjang-jenjang. Ya, ada yang semangat, ada yang lesu-lesu, ada ya di akhir saja yang penting kita kerjakan ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang tertinggi adalah siapa? As-sabiqun as Orang-orang as yang semangat ya, punya cita-cita tinggi tentang negeri akhirat. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, kalau tentang surga, tentang hari akhirat, maka mereka bersaing. Ya, tanafus, berlomba-lomba, bersaing. Itu orang-orang apa? Ciri-ciri golongan apa? As-sabikun, as-sabikun, as sabikun as sabikun as sabikun Mereka berlomba-lomba ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan di dunia. Ya, yeah. humus sabikuna ilal darajati fil akhirah. Mereka itulah yang akan berlomba-lomba juga menuju kepada derajat tinggi di akhirat ya kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari as-sabiqun was as-sabiqun as ini orang-orang yang berlomba-lomba ini bagaimana kedudukan mereka di surga sampai akhir ayat yang kita baca tadi yang kita dengarkan ya jelas ya tiga golongan manusia jadi kalau misalnya <tuh> ya tiga golongan dari makhluk Jadi yang pertama, Taib. Yang pertama Ashabu Shiman. Ini penduduk neraka ya. Kalau Ashabul Yamin. Yang kedua. Iya, ashabul Yamin ada lagi yang lebih tinggi darinya, yaitu siapa asabikun. Iya, ini ashabul Yamin, mereka juga mendapatkan kedudukan di surga. Ya, mereka menerima catatan amalannya dari arah kanannya. Artinya dia mendapatkan kebaikan. Tapi ini lebih tinggi, as -sabikun. Makanya di ayat setelahnya Allah katakan apa? Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah yang didekatkan. Ya, punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa? Golongan yang tertinggi di hari kiamat. Jadi dua golongan manusia berbeda. Ini dimaklum ya pembagian secara umum karena ya sebagaimana kita lihat di nas-nas yang lain tentang surga ya surga itu bertingkat-tingkat ya berderajat-derajat ya bahkan dalam hadis dikatakan surga memiliki seratus tingkatan antara tingkatan satu dengan yang lainnya itu apa namanya dia bagaikan antara langit dan bumi. Ya, jaraknya menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di ayat dikatakan wa kuntum azwajan thalatah. Kalian akan terbagi menjadi tiga golongan. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Betapa beruntungnya orang-orang dari ashabul yamin ini wa ashabu shimal ma ashabul afan ashabul mashama ini di ayat lain dikatakan ashabu dalam ayat ini dikatakan ashabul mashama kalau dalam ayat yang lain dikatakan ashabu ashimal ya kiri ya betapa apa namanya jeleknya keadaan mereka. Taip, sekarang kita lihat dari penjabaran As-sabikun as-sabikun. Jadi paham ya as-sabikun ini. Kan dalam ayat banyak menjelaskan. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba lah kalian dalam kebaikan. Ayat yang lain wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, bersegeralah kepada pengampunan dari Rob kalian dan surga bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi disebutkan dari sifatnya orang-orang apa yang bersegera dalam kebaikan ya, ini juga terdapat motivasi kepada kita semua ya jangan apa namanya kita selalu terlambat di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita ya as-sabiqun ya orang-orang yang berlomba-lomba bukan al bukin orang-orang yang masbuk ya terakhir ya ingin mendapatkan golongan yang ketiga ini ya bersemangat ya di dalam kebaikan ya kadang-kadang ya sebagian orang kalau ada tahun alal birri wa taqwa misalnya ya biasanya di antara manusia bilang oh biar biarkan dia sudah ada orang yang kerja Ya nanti kita belakang tidak apa-apa. Ya, taib. Orang tahu akan keutamaan berlomba-lomba dalam kebaikan mereka tidak akan apa, tidak akan ketinggalan. Ya, taib. Dan e, dimaklumi keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akan masalah ini. Mereka betul-betul berlomba-lomba di dalam. meraih kebaikan, meraih amalan-amalan saleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, asabikun As asabikun ula ikal mukarrabun. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina alaiha mutaqabilin Taib, di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman segolongan besar ya dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya as-sabiqun as, -sabikun, as -sabikun, itu kebanyakannya adalah orang-orang terdahulu. Nah, di sini ada apa namanya? khilaf di kalangan ahli tafsir, siapa yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu? Apakah orang-orang terdahulu yaitu apa namanya? manusia dahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zaman Nabi Nuh Nabi Adam hingga akhir ini ya atau siapa wa qalilum minal akhirin dan sedikit dari orang-orang belakangan Taib ala sururin mauduna ya asabiqun As asabiqun as ini mereka berada di atas dipan-dipan ya yang apa namanya yang dihiasi dengan emas muttaqiina 'alaiha mutaqabilin mereka berhadap-hadapan bersandar ya dalam keadaan berhadap-hadapan lihat di tafsir yadkhuluha jama'atun katsiratun min sadri hadhil ummah berarti tafsir maysar ini yang menyebutkan bahwasanya kebanyakan yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu maksudnya dari kalangan dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Qurun al Mufaddalah tiga generasi yang diberi apa keutamaan yang ditazkia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat di buku tafsir lain ada yang mengatakan ya sulatun minal awalin maksudnya orang-orang terdahulu yang mereka lebih dahulu beriman Ya, tapi di sini eh, nyatanya yang disebutkan di tafsir Muyassar adalah yaitu jama'atun kathiratin min sadri ummah. Sekelompok manusia yang banyak dari sodar. Sodar itu yang terdepan, yang terdahulu dari umat ini. Maksudnya siapa? Nabi SAW bersama para sahabatnya. Dan memang ini, apa namanya, kebanyakan ulama tafsir yang menyebutkan tentang ini. Jadi sunnatu minal awalin adalah umat ini yang awal-awal. Dan dimaklumi ya, kan ada apa namanya hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi korni, ya, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Tiga generasi yang ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Maka ini katakan di sini sulatun minal awalin adalah jama'atun katsiratun min sadri hadhihi ummah Sekelompok manusia dari pendahulu umat ini. Maka ayat was-sabiqun al-awwaluna apa? minal muhajirin wal anshar. Wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin Orang-orang yang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Allah langsung tazkiah mereka. Ya. Kemudian waladina tabau hambi Orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Rodi Allahu anhu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah hingga akhir ayat disebutkan tazkiah mereka. Jelas ya. Tayyib. Wa Ya, selain daripada kebanyakan pendahulu umat ini, ada juga dari kalangan umat-umat yang lain. Jadi setiap umat akan diambil orang-orang yang asabikunnya, as umat Nabi Nuh, di setelahnya, setelahnya, setelahnya. Ada orang-orang pilihan di situ. Itu maksudnya. Wa qalilun min akhiri hadihil ummati. Ya ini wa qalilu minal akhirin di ayat yang ke-14. Ya, di tafsir dikatakan dan sangat sedikit dari akhir umat ini. Ya, beda semangat kita dengan siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina nahnu min haula? Ya, di mana kita dari mereka? Ya, kalau kita baca dari kisah mereka, ya. Perjuangan mereka dalam Islam ini sangat luar biasa. Kita sangat jauh. Jelas ya? Makanya dikatakan di sini, min akhir ummah Sedikit. Ada, tapi apa? Sedikit dari akhir umat ini. Ya, Alhamdulillah kalau kita bisa masuk ya, sabiqun. Ya, paling tidak apa? Ashabul yamin. Yang jelas jangan siapa? Jangan ashabul masyamah. Ya, baik. ala sururin mansujatin bidzahab. Mereka ini as-sabiqun as berada di atas dipan, -dipan yang ditenun. Mansuja artinya ditenun bidzahab dengan emas. Maksudnya dipannya tersebut dihiasi dengan emas. Muttaki'ina 'alaiha yuqabilu ba'dhum ba'dha. Mereka bertelek-telekan, bersandar, ya, dan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling berhadap-hadapan. Tau muttaqiin ya. Ya ini itu kalau orang Arab bilang apa dia bersandar dengan apa lagi namanya nih? siku-siku eh, ya. Jadi eh, begini. Dia bersandar itu namanya apa? muttaqiin. Bukan bersandar begini ya? Tapi apa? dengan sikunya. Itu kan menunjukkan apa? Kebahagiaan. Ya, kesenangan. Ya, itu muttaqin. Jadi mereka bersandar ya. Hah? Iya. Sekarang... Ya. Jadi mereka bersandar dengan sikunya di atas di itu. Jelas ya? Antum lihat e, orang Arab uh, e, ruang tamu mereka bukan ini, bukan kursi yang ada apa namanya yang ada kakinya begitu bukan dia dibawa di lantai ya tapi ada semacam tempat ini seperti begini tapi dibawa jadi mereka kalau kita bertamu ya dia bersandar dengan sikunya ya sambil dia apa namanya kakinya kedepankan ya seperti itu Nah itu keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar saling berhadap-hadapan. Baik, kemudian dikatakan lagi di ayat setelahnya yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin ka min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun Allah Subhanahu wa taala katakan mereka dikelilingi oleh wildan. Dalam ayat il lain dikatakan gilman, anak-anak muda ya. Mukhalladun yang kekal. Jadi penduduk surga yaitu as sabiqunas mereka dilayani oleh siapa? Anak-anak muda yang mukhalladun yang dikekalkan. Tapi ingat, dikekalkan bukan artinya umur mereka berubah ya, tidak. Mereka tetap apa? Tetap muda, walaupun kekal. Ya. Kalau di kehidupan dunia ini kan, apa namanya? Orang dikatakan kalau panjang umurnya, dia berubah atau tidak? Ya berubah, di sini tidak. Dia tetap gilman, mukholladun. Dikekalkan. Mudah terus, tidak berubah. Ini subhanallah ya, Yatufu alaihim likhidmatihim bilmanun layahrumun wala yamutun. Ini ayat yang pertama, yatufu alaihim bilannu mukhalladun. Ya, penduduk surga mereka dikelilingi oleh anak-anak muda layahrumun yang tidak akan pernah tua wala mutun dan tidak akan pernah wafat. Likhidmatihim untuk berkhidmat kepada penghuni surga. Jadi mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melayani. Ya, melayani orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya, dan sebagian ahli tafsir mengatakan dibahasakan yang gilman anak-anak muda. Ya, namanya kalau anak-anak, ya biasanya kita senang untuk apa? Melihatnya. Jelas ya? Beda kalau orang tua. Ya jadi pelayan. Ya mungkin saja sudah tua, ya. Dan sebagai mengatakan, ya kalau tua mungkin kita akan apa? Segang untuk memerintahnya. Ya, kalau anak-anak kan apa? Gampang. Oh ambilkan ini. Jadi basahkan di sini ya tuku. Mereka berkeliling. Siap untuk apa? Melayani. Taib bi akwabin wa abariqa wa min ma'in di tafsir katakan bi akdahin wa abari kawakasin min ayni khomrin jariyatin fil jannah la tu minha ru'usuhum haru usuhum wala talhabu bi ukulihim. ya akdahun jadi akwab di tafsirkan yang akdah akdah itu gelas ya gelas sama di setelahnya kaas apa artinya kaasun gelas juga Cuma mereka menyebutkan kalau akdahun, yaitu akwab, kubun, dia gelas eh, kayak ini. Punya, apa? Ini, iya. Punya telinga, ya. Itu kalau apa? Akdah. Gelas yang punya telinga. Kalau kaas, itu dia gelas yang agak lebar di atasnya. Jadi kayak, apa, kerucuk begitu. Jadi kalau diterjemahkan sama-sama, apa? Gelas. Cuma mereka menyebutkan perbedaan Jadi biakdahin wa abarik Kalau abarik Dia tempat minuman Kalau mungkin orang katakan sekarang cerek ya Atau apakah? Bahasa Antum Cerek ya Antum tahu cerek? Ya. Iya Saya kira itu bahasa Indonesia ya, ya. <laughs> Itu abarik namanya Baik, ibrik ya e, Mufratnya ibrikun Jama ini, abarik bi akwabin wa, wa ka Ya. Ka'as gelas. sebagai ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ka'as itu dia adalah apa namanya? gelas yang sudah ada isinya, sudah ada khamar di dalamnya. Makanya di sini dikatakan apa? wa ka'sin ka min aini khamrin jariatin fil jannah. Iya, gelas yang bersumber apa namanya? ya, yang bersumber dari Homer. Homer minuman keras ya kalau bahasa kita, tapi di surga kan Homernya apa? Tidak membawakan lagi. Jariatin fil jannah, ia ya, mengalir di surga. Ini disebutkan dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain. Matal jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya. Fiha anharum mimma'in. Apalagi? Wa'iri asinin wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'mu wa anharun min lisyaribin di antara sungai ada sungai khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya Amin ini makanya dikatakan la yusaddauna anha wa la yunzifun orang-orang yang minum dari khamar di surga ini mereka tidak pernah pusing kepalanya ya kalau di dunia minum khamar apa ya pusing kepala karena memabukkan ya tidak pernah apa tidak pernah menghilangkan akal maksudnya tidak pernah mabuk nah, itu dari apa Omar yang ada di surga Taib. jelas ya jadi subhanallah ini dari pensifatan-pensifatan tentang surga yang disiapkan bagi orang-orang yang as-sabikuna as Taib. Wa faakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun a'in. Ka'amsalil lu'lu il maknun. Jaza'an bima kanu ya'malun. Disebutkan, wa yatufu Al-gilmanu bima yatakhayyaruna minal fawakih. Dan di dalam surga, kita lihat ayatnya dulu. Ada buah-buahan yang mereka takhayyar. Yang mereka pilih. Ya sesuai dengan apa namanya yang mereka pilih. Apa yang buah apa yang mereka inginkan semuanya ada. Walah mitairin mimma yashtahun. Dan apa ini? Lahmitair. Daging ya daging burung ya mimma yashtahun dari apa-apa yang mereka berselera berhasrat dengannya ya dan puncaknya adalah apa wahurun ain bidadari bidadari kaamsalil lu'lu'il maknun bagikan mutiara mutiara yang maknun yang tersimpan jazaan bimakanu ya'malun ya semua itu sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan perbuat. Wa alaihim alaihimul gilmanu bima yatakhayyaruna minal Jadi ada anak-anak muda yang senantiasa berkeliling di sisi mereka ya dan mereka ya disuruh untuk apa? memilih dari apa? buah-buahan yang mereka inginkan. Jadi itu tadi ya, Gilman anak-anak muda siap melayani Buat apapun yang diinginkan, semuanya dilayani. Baik. Wa bilahmi mimma fihi nufusuhum. Dan dengan daging burung dari apa-apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Ya, sebagian asar menyebutkan ya, dalam surga, ketika ada burung yang terbang yang mereka lihat, ya, dengan keinginannya burung itu langsung jatuh langsung ada di hadapannya. Ya, terserah dia mau dipanggang atau di apa. Yang jelas apa? Dia lihat burung, ya dia mau makan, ya langsung ada. Lagi terbang, tiba-tiba dia lihat ada di depannya. Subhanallah ya. Dari kenikmatan surga. Wabilahmi tairin mimma nufusuhum. Walahum nisa'un zawatu wasi'ah. Untuk mereka nisa' bidadari-bidadari yang bermata jelita. Ya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan kaamsali lu'lu'il maknun atau kita baca dulu kaamsali lu'lu'i almasunu fi asdafihi sofa'an wa jamalan bagikan mutiara-mutiara yang tersimpan di tempatnya dalam keadaan sofi. Masih jernih, masih indah, bersih. Ya. Al-Maknun, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Al-Maknun adalah ini bidadari-bidadari yang bagi kamu mutiara-mutiara yang disimpan, maksudnya tidak pernah dilihat, tidak pernah ada orang yang menyentuhnya. Ya, Pokoknya, mereka diciptakan untuk orang itu. Belum pernah dilihat sebelumnya, dan tidak pernah ada orang yang apa? Yang menyentuhnya. Jangan dibayangkan ya. <tuh> <tuh> Baik. Maka dikatakan di sini, Disimpan di tempatnya sofaan wajah malam. Dalam keadaan sopi. Bersih. Tidak ada cacat. Tidak ada kekurangan jernih, jamalan, cinta, apa namanya? Cantik, ya. Itu semua apa? Jazaa'allahum lahum bimakanu ya'maluna ya minas salihati fid dunya Semua itu diperuntukkan. Balasan bagi mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan soleh di dunia. Ya. Jadi ingin mendapatkan nikmat yang tertinggi di surga, maka apa namanya belilah surga tersebut dengan apa amalan solid di dunia ya ini juga kata para ulama kalau ada orang-orang yang ingin terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat khususnya kepada para syabab pemuda ingin melihat wanita-wanita yang cantik misalnya ya yang mereka membuat aurat apa namanya membuka auratnya ingat saja bahwasanya di surga ada yang lebih daripada itu Iya Ada yang lebih daripada itu Kalau mereka ingat itu Mereka akan singkirkan dari godaan-godaan itu Untuk apa mereka itu? Orang yang sudah dilihat Bukan lagi maknun Ya, mereka bukan maknun Bahkan Iya Terang-terangan diperlihatkan Untuk apa? Iya Jelas ya? Baik La yasma'una fiha lawwan walata athiman Mereka di dalam surga tidak pernah mendengarkan ucapan sia-sia ataupun ucapan dosa Illa qilan kecuali hanya dikatakan ya, antara sesama mereka penduduk surga salaman salaman keselamatan keselamatan Tayib ditafsir lihat ini yang terakhir ya La yasma'una fil jannati batilan wala ma nabi sama'ihi illa saliman min uyub wa taslima ba'dihim Di dalam surga, mereka para penduduk surga tidak akan apa namanya tidak pernah mendengarkan dari ucapan yang batil. Ya, kalau di dunia walaupun kita senang, ya mungkin saja kita sering apa? mendengar ucapan-ucapan yang batil, ucapan dosa dan maksiat. Walaupun kita senang, tapi kita mendengarkan hal itu di surga tidak ada. Ya. Wala ma ya ta'atamu nabi sama'ihi. Ya. Dan tidak ada lagi ucapan yang berbau dosa tidak didengar. Ya. Kecuali kaulan saliman. Kecuali ucapan keselamatan saja. Wal malaikatu ya alaihi min kulli bab. Allah katakan dalam ayat yang lain. Para malaikat masuk Dari pintu-pintu surga, apa yang mereka bilang? Para malaikat, "Salamun alaikum, apa Bima Subartum Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian." Jadi, mereka yang masuk surga adalah orang-orang apa? Orang-orang yang bersabar di dunia, bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, dikatakan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, apa? Ad-dunya si jenul mu'min wal jannatu kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Ingin melihat sesuatu, oh ternyata dilarang, tidak boleh. Ingin ini, oh tidak boleh. Jadi dia apa? Tertekan memang kehidupannya. Itu namanya apa? Penjara. Dia tidak bebas melakukan sesuatu. Adapun orang kafir, ya, terserah mereka. Maka Allah katakan ya tamattauna kama yatamattau al-an'am wan naru maswallahu. Mereka bersenang-senang. Ya, memang orang kafir surga mereka adalah apa? Dunia. Mereka bersenang-senang seperti binatang bersenang-senang. Tapi ingat wan naru Ya, neraka adalah tempat kembali mereka. Jelas ya? Nah, itu orang-orang apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Jelas ya? Baik. Jadi mereka tidak pernah mendengar dalam surga ucapan yang batil, tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang berbau dosa, kecuali hanya salaman salama. Ucapan keselamatan min hadhil uyub dari cacat-cacat itu. Wa taslima ba'dihim ala ba'd. mereka saling mengucapkan ucapan selamat antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ya mereka apa? Bercerita. Oh, kau diselamatkan masuk dalam surga ini. Mereka bercerita. Jelas ya? Subhanallah. Ini dari sifat siapa? Orang-orang yang dimasukkan dalam surga dari kalangan apa? As-sabikun. as Orang-orang as yang semangat, berlomba-lomba. Punya cita-cita tinggi tentang negeri akhirat. Baik, insyaallah taala di pertemuan setelahnya wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidir makhdud dan seterusnya. Taip. jadi masyaallah jadi Al-Qur'an itu disebutkan dulu secara apa? global. Pada hari kiamat manusia terbagi menjadi tiga golongan. Kemudian datang rincian. Adapun ashabikun ashabikun disebutkan ini 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 balasannya ini, ini. nanti ashabul as yamin disebutkan lagi ini balasannya nanti yang ter, nanti di ayat uh, yang ke-41 disebutkan lagi wa ashabu ashabus syimal as fi samumi wa hamim yahmu dan seterusnya. Dan itu banyak sekali ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan secara global kemudian apa? dirinci. Kemudian dirinci sama dengan misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di awal-awal ayat, Allah sebutkan secara terperinci. Setelah disebutkan, baru Allah rinci kisahnya seperti ini, ini dari awal hingga akhir. Jelas ya? Ini dari apa? Uslub Al-Quran, dari hal yang sangat indah ya, dari penuturannya. baik anak Allah, a'lam. Subhanakallahumma insya Allah, insya an la ilaha anta wa atubu